Selamat sore buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, masyarakat Provinsi Jambi, terkhusus masyarakat yang ada di Kecamatan Rimbowulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada sore hari ini, hari Jumat tanggal 24 November 2023, kembali saya memberikan informasi Jumat Curhat bersama Kapolres Tebo AKBP Iwayan Arta Aryawan SH/SIK/MH di Pondok Pesantren Fatul Huda Rimbowulu Kabupaten Tebo hari ini. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya bahwa merupakan program daripada Bapak Kapolri untuk semua jajaran kepolisian dari mulai Polres ke bawah untuk setiap Jumat melakukan Jumat Curhat bersama masyarakat yang ada di wilayahnya. Maka pada hari ini untuk Kapolres Tebo sendiri langsung didampingi oleh beberapa orang kasat, diantaranya Kasat Intel, Kasat Humas, kemudian dari Lantas, Kasat Narkoba, serta rombongan semuanya hadir dan didampingi oleh Bapak Camat Rimbowulu, Bapak Joko Kisworo, Bapak Kades, kemudian Bapak Kapolsek Rimbowulu, semuanya hadir untuk mengikuti giat Jumat Curhat bersama Kapolres di Pondok Pesantren Fatul Huda Rimbowulu Kabupaten Tebo. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya bahwa Jumat Curhat memang sudah berjalan lebih kurang 1 tahun ini, merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Bapak dari kepolisian untuk turun ke bawah mendengarkan aspirasi, kemudian keluhan-keluhan dari bawah mungkin yang selama ini untuk masyarakat selalu takut untuk melaporkan kejadian apa-apa yang ditemuinya. Maka pada hari ini merupakan bentuk jemput bola ke bawah yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini oleh Polres Tebo kepada masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren Fatul Huda Kecamatan Rimbowulu Kabupaten Tebo. Hadir dalam kesempatan ini yakni Bapak Kapolres Tebo, Bapak AKBP Iwayan Arta Aryawan SH/SIK/MH, kemudian Bapak Kasat, beberapa orang Bapak Kasat, Bapak Kapolsek Rimbowulu, Bapak Camat, kemudian Bapak Kades atau yang mewakili, lalu pengasuh Pondok Pesantren Fatul Huda Kiai Haji Muhajir Ali, serta didampingi kerabat dan keluarga, serta para ustadz, ustazah, serta para santri yang ada di Pondok Pesantren ini. Semuanya ingin mengikuti gelar yakni Jumat Curhat bersama Bapak Kapolres yang langsung nanti didampingi oleh beberapa orang kasat, dan semuanya akan memberikan ilmunya, pengarahannya, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para santri yang sore ini insya Allah akan rame dan berpusat di masjid yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Fatul Huda Rimbowulu Kabupaten Tebo ini. Terkait kegiatan ini sendiri, maka setelah akhir kegiatan ini akan ada Bapak Kapolres memberikan bantuan berupa Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian dari Pondok Pesantren juga akan memberikan bingkisan atau cenderamata kepada Bapak Kapolres Tebo. Untuk informasi yang bisa kami sampaikan, semuanya berjalan sangat kondusif dan Bapak Kapolres serta rombongan sangat terharu terhadap segala pelayanan penyambutan yang dilakukan oleh keluarga besar Pondok Pesantren Fatul Huda Rimbowulu Kabupaten Tebo ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk semuanya. Mari kita sama-sama dengarkan mulainya acara pada hari ini. Itu saja. Selamat sore. Sukses selalu untuk negeri. Salam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa aliyawan SH/SIK/MH. Kepada yang terhormat Bapak Camat Rimbowulu, kepada yang terhormat Bapak Kapolsek Rimbowulu, alhamdulillah, mari pada momentum yang berbahagia ini kita senantiasa haturkan rasa puja puji syukur kita
dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat berbingkai salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menghantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilmu dan tentunya tambah cinta kepada negara kesatuan Republik.
murni salafiyah, dalam artian masih murni pengkajian kitab-kitab klasik ala pesantren-pesantren yang di Jawa seperti dulu. Maka setelah tahun 2008 sampai seterusnya, alhamdulillah sudah dibukalah format. Ada jenjang pendidikan madrasah ibtidaiyah, salafiyah dan aliyah yang tentunya insya Allah juga bisa menjawab tantangan kedepannya untuk generasi muda Indonesia ini. Dan alhamdulillah beberapa kali dari santri-santri muda ketika pertama kali masuk ada istilahnya itu masa ta'aruf santri atau usma atau apa itu istilahnya formalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan pondok pesantren Abah Kiai Haji Ali, yang saya hormati para pengasuh pondok pesantren Bapak Camat Timbulu, Bapak Kadus. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sangat bersyukur dan sangat berbahagia hari ini bisa berada di pondok pesantren yang sangat sangat saya amba sangat sangat Bapak cintai dan banggakan di sini. Alhamdulillah tadi Bapak sudah mendapat informasi dari Bapak Kiai. Luar biasa Bapak Kiai. Saya sudah mulai merasa betah tinggal di Kabupaten Tebu, Bapak Kiai. Bisa menikmati suasana yang ada di Kabupaten Tebu. Bapak alumni Akpol 2004. Terus putri Bapak ada satu kelas 3 SMA. Saat ini ada di Serang, Banten. Dan juga putra Bapak kelas 2 SMP juga di Serang, Banten. Jadi karena tugas Bapak, Bapak harus berpisah. Sahabat menjunjung tinggi etika pergaulan, menjaga kehormatan diri dan juga menjaga diri agar tidak terjebak ataupun mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kemarin terjadi Pak Kiai mungkin sedikit cerita di yang terjadi mohon disampaikan kepada Pak Kapolsek. Ada hal-hal yang nantinya mungkin akan mengganggu di sini pelaksanaan kegiatan baik di lingkungan sekitar atau pengaruh dari luar, mohon segera disampaikan karena menjadi kewajiban kami juga untuk mengantarkan adinda santri ini menjadi nantinya bermanfaat bagi masyarakat bangsa negara. Yang terhormat Bapak Kapolres Tebu, yang kami hormati pimpinan pondok pesantren Fathul Huda, dan yang kami hormati Bapak Camat Desa Bolo serta para kasat dan para ibu-ibu santri sekalian yang kami cintai. Karena beliau, ya kalau menurut saya, lain dari yang lain, dari yang lain Pak. Nah, artinya beliau memang terfokus kepada pesantren Fathul Huda yang mana hubungannya sehubungan dengan apa yang dibicarakan oleh Pak Kapolres tadi, sehubungan dengan pemilu. Jadi di samping itu Bapak dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Di lingkup PP Belanda itu sudah tidak ilegal karena kita sudah memiliki sertifikat. Tetapi dengan orang PT sering digusur seperti gusurnya spator, terus dibakar, diinjak dengan gajah. Sedangkan gajah itu suruhan orang PT. Bagaimana menurut pendapat Bapak tentang kasus ini? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Sangat benar. Makanya polisi itu dikatakan menjalankan tugas mulia. Jadi tidak ada pernah selagi ada izin Allah atau menjadi banyak kali. Jadi alhamdulillah kalau polisi itu cukup gajinya buat makan, buat anak-anak cukup. Perbuatan yang nantinya memberikan manfaat bagi masyarakat
bagi lingkungan kita. Terus yang kedua terkait dengan setahu kami pemeriksaan ketika masuk suatu barang tidak dipadari itu sangat-sangat luar biasa, sakitnya X-ray, detektor, tetapi kok masih bisa masuk Indonesia. Yang kami tanyakan adalah apakah screening pemeriksaan di bandara luar itu standarnya kalah jauh dengan yang ada di Indonesia, atau memang mereka sengaja meloloskan barang tersebut biar Indonesia ini generasinya rusak atau gimana? Itu yang kami tanyakan, Pak. Terima kasih. Kecil, Pak Kiai, pelabuhan tikus yang menjadi akses masuknya barang-barang itu, Pak Kiai. Jadi seperti sabu pernah juga sampai tanggal 23 Desember. Apa sasaran kemudian? Pajak kendaraan bermotor bebas biaya denda. Ingin menjadi polisi di Polwan, tolong mempersiapkan diri. Cari 2-3. Izin Pak, saya izin 1-2-3. Izin 1-2. Sebab STNK, Pak. Hukum kata dari anak-anak kami semua, pertama-tama masih dalam tahap belajar, mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Sekarang orang dari kami juga seperti itu, mohon dimaafkan. Terima kasih dari kami. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعيما حمدا يوفقنا حمدا يكفينا مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله ألبسنا شريرا بعزتك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات. Oke lagi, 1, 2, 3. Ini semua. Izin, 1, 2, 3. Oke lagi, 1, 2. Izin kemenan. Sudah. Izin kemenan, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Izin, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2. Oh siapa? Siap.